Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspektor Gikem. Oke bosku, di video kali ini saya akan share lagi config terbaru untuk Gikem LMC 8.4. Nah, jadi config ini nanti support juga di semua versi Gikem LMC 8.4 mulai dari R13 sampai R15. Dan di video kali ini untuk config akan share review, yaitu config Pixel 7 Superior by Inspektor Gikem. Jadi config ini cocok banget kalian pakai untuk foto di malam hari, karena untuk hasilnya itu nanti dia akan terang dan juga bening, dan hasilnya juga bagus tanpa menggunakan tripod. Dan config terbaru ini bisa juga kalian nanti pakai untuk siang hari ya teman-teman, untuk segala objek. Dan sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang dan memberikan konten tutorial Gikem dan config terbaru lainnya, tentunya dari channel Inspektor Gikem. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go, kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam aplikasi Gikem LMC 8.4-nya, dan di sini saya review menggunakan Gikem LMC 8.4 R14 versi Grand ya, teman-teman. Untuk link downloadnya nanti kalian bisa download di deskripsi video ini. Oke, seperti ini untuk tampilan dari config terbaru, yaitu config Pixel 7 Superior by Inspektor Gikem. Seperti biasa, di sini udah ada beberapa socket menu. Ini ada mode manual fokus, kemudian ada fitur unggulannya yaitu fitur Leica, kemudian ada frame juga di sini. Di sini untuk frame kita pakai yang di angka 7 aja ya teman-teman, supaya proses pengambilan gambarnya nggak terlalu lama. Dan sekarang langsung aja kita akan uji coba di mode kamera terlebih dahulu. Untuk rincian di sini auto night mode-nya kita aktifkan ya teman-teman, supaya hasilnya nanti terang. Untuk AWB di sini kita coba matikan dulu. Untuk rincian Leica di sini coba kita matikan. Oke, langsung aja di sini kita tapkan ke objek orangnya. Kita tapkan seperti ini sampai benar-benar fokus. Ini kalian bisa lihat sebelum kita shoot seperti ini, untuk kondisi pencahayaan minim ya teman-teman. Oke, kita tapkan langsung aja di sini. Prosesnya di malam hari nggak seberapa lama ya teman-teman, sekitar 4 detik, dan bisa juga nanti kalian gunakan tanpa tripod. Sekarang kita cek untuk hasil mode kameranya dengan rincian auto night mode aktif. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, bagus banget untuk hasilnya. Hasil dari Gikem LMC 8.4 menggunakan config Pixel 7 Superior by Inspektor Gikem. Wow, di warna kulit kalian bisa lihat untuk tone warnanya benar-benar cukup natural. Kemudian di bagian background juga bagus banget. Untuk nuansa malamnya di sini masih kelihatan malam hari, nggak kayak siang hari, nggak over saturation juga. Untuk hasilnya juga jernih banget, dan ini nggak ada noise sama sekali ya teman-teman. Padahal ini kita shoot tanpa menggunakan mode astrofotografi. Memang untuk config ini hasilnya cukup bagus dan jernih banget. Oke, untuk selanjutnya kita akan uji coba menggunakan fitur Leica ya teman-teman. Nanti kita bandingkan hasilnya dengan rincian di sini. AWB coba kita aktifkan. Kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini. Just dream about it,
harga masih bagus banget. Oke, next untuk beberapa hasil lainnya kita akan coba tes lagi. Simak terus video ini sampai selesai.